800 pemilih pada pesta demokrasi pada pemilihan RW 11 Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Cipare, Kota Bandung, Jawa Barat dilaksanakan sesuai protokoler kesehatan. Panitia pada pemilihan RW 11 menyiapkan protokoler kesehatan seperti termogram, hand sanitizer, cuci tangan, serta wajib memakai masker. Para pemilih di pesta demokrasi tingkat RW 11 dilaksanakan jaga jarak. Pelaksanaan pada pemilihan RW 11 di Kelurahan Babakan dapat berjalan baik, efektif, dan efisien mengikuti anjuran pemerintah. Di sini protokol lengkap ya, mulai cuci tangan, terus masker, semuanya. Atas nama Asep Nurinam. Alhamdulillah. Artinya diwajibkan untuk prokes ya Pak ya? Ya. Oke baik Pak. Berapa penduduk Pak di sini untuk saat ini? Di sini untuk pemilih ya, kebetulan 836 pemilih ya. Sekarang ya hampirlah 75% baru datang sekarang. Baik Pak, semuanya ada 4 calon begitu ya? 5. 5 ya? Oke, 5 calon. Baik Pak, dengan 5 calon ini Pak, Bapak selaku panitia lalu kemudian masyarakat di sini, keinginan Bapak ketika memang salah satu calon nanti menang, inginnya seperti apa nih Pak? Kita gini, semuanya bagus ya calon. Mudah-mudahan calon yang segini bisa aspirasinya termasuk ke masyarakat, jadi cepatlah maju di daerah ya, terus misi dan visinya betul-betul dipakai sama beliau-beliau itu. Atas nama selain daripada itu Pak, harapan lain kepada pembangunan progres ya, kegiatan di masyarakat ya, seperti apa? Harapannya gini ya, seperti sorokan-sorokan yang ya gorong-gorong gitu ya, terus sosialisasi ke masyarakatnya itu supaya beliau-beliau itu baguslah, dekat dengan masyarakat. Itu harapan masyarakat ya. Pembangunan-pembangunan mah udah cukup lah, lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau saya lihat sih apresiasi dari warga juga cukup baik. Di sini tadi menanyakan ke ketua panitia hampir jam segini sudah 70%, dan dari kemarin juga pelaksanaannya cukup baik dari kepanitiaan. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia. Dan yang kami berharap sih moga-moga tetap kondusif kegiatan ya, ini, dan yang nanti terpilih juga bisa bekerja sama dengan pihak pemerintahan. Itu saja. Selamat siang, mungkin untuk di sini saya mewakili dari 3 pilar Babinsa, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Cibarai. Kami memantau kegiatan di wilayah Kelurahan Babakan lagi melaksanakan beberapa RW yang melaksanakan pemilihan ketua RW, di antaranya dari mulai untuk tanggal dan hari ini RW 5, RW 8 dan RW 11. Mungkin saat ini saya berdiri di wilayah RW 11, saya sangat berapresiasi banget kepada ketua pelaksana yang ada di RW 11 ini, dari mulai standar protokol kesehatan, untuk tempat cuci tangannya selalu disiapkan. Jadi para panitia di sini itu dari mulai awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan ini, kita dilaksanakan dengan berjalan tertib dan lancar. Ketua panitia RW 11 Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparai, Hadas TV, Sari Lurah. Widi Herian mengabarkan, Hadas TV, Kota Bandung.